ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga kita semua sehat walafiat. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita sebenarnya membicarakan tentang satu pemikiran dari seorang profesor yang namanya adalah Anne Forbes, dan dia sebenarnya menjelaskan tentang judul bukunya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itulah Tuhan dalam Mesin dan bagaimana pandangannya tentang manusia. Maksudnya itu adalah pandangan manusia dalam mesin itu dan juga misalnya pandangan manusia tentang masalah-masalah lain termasuk masalah Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau didengar, ini seperti sebenarnya berkaitan dengan video dari Lily J. Tapi memang belum kita bahas tentang Lily J malam-malam ini. Tapi ini adalah satu video ringkas dalam dialektika tentang pengantar sebenarnya. Ya, jadi judulnya tadi yang saya katakan, Tuhan dalam Mesin dan bagaimana pandangannya tentang manusia. Ini adalah ya sebagai pengantar untuk kuliah dan diskusi kita selanjutnya tentang Lily J. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita diskusikan tentang pemikiran Anne Forbes, dan pemikiran Anne Forbes ini sebenarnya sangat-sangat menarik karena dia bisa membantu kita untuk lebih memahami dengan lebih baik tentang pemikiran-pemikiran yang berkembang, bermunculan selanjutnya tentang bagaimana misalnya pandangan tentang Tuhan, keagamaan, tentang manusia, dan tentang kehidupan yang banyak sekali dibicarakan melalui video setelah munculnya pemikiran dari Lily J. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes. Teman-teman sekalian, Anne Forbes ini adalah penulis dalam bukunya God and the Machine, What Robots Teach Us About Humanity and God. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan ini bisa dianggap sebagai pengantar untuk video-video yang akan menarik setelahnya, yaitu misalnya kita mulai nanti dari pemikiran Lily J dan beberapa pemikir lain. Dan pemikiran Lily J ini sebenarnya sempat menggambarkan dan berpengaruh secara luar biasa secara global. Teman-teman sekalian, sebelum itu makanya kita mulai misalnya menjelaskan tentang pemikiran seorang teolog. Ingat teman-teman, Anne Forbes ini adalah seorang teolog dan ahli dalam bidang kecerdasan buatan. Dia ahli dalam robotika. Oleh karena itu sebenarnya menarik sekali kalau kita sempat bicarakan pemikirannya, dan pemikiran Forbes ini memiliki latar belakang dalam ilmu komputer, filsafat, teologi, dan juga misalnya permasalahan tentang humanitas. Teman-teman sekalian, jadi pemikiran dari Forbes ini sebenarnya sangat menarik karena dia adalah satu penjelasan yang berkaitan atau pendekatannya sangat interdisipliner. Jadi dia membahas tentang permasalahan bagaimana misalnya permasalahan komputer dan bagaimana misalnya pandangan dalam komputer tentang permasalahan Tuhan, manusia,
alam, humanitas, dan permasalahan kehidupan, dan ini berarti sebenarnya satu pendekatan yang sifatnya memang sangat interdisipliner. Teman-teman sekalian, terutama sekali pada mahasiswa program pascasarjana, kita selalu membahas sekarang sebenarnya umumnya pendekatan ilmiah itu berkaitan dengan pendekatan multi, inter, dan transdisipliner. Dan ini adalah salah satu contoh sebenarnya untuk membuktikan bagaimana sekarang penerapan pendekatan-pendekatan itu dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu komputer dan saya katakan tadi sangat menggunakan pendekatan yang sifatnya interdisipliner dan figur yang unik dalam menjembatani hubungan-hubungan itu sebenarnya kita peroleh dari pemikiran yang kita sebut atau kita bicarakan dalam tugas kita atau pembahasan kita malam ini. Teman-teman sekalian, saya perlu sedikit menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang kita sebut tadi dengan pemikir yang memiliki pandangan yang sangat interdisipliner, yang saya sebut tadi namanya adalah Anne Forss. Jadi Anne Forss ini adalah salah seorang profesor dan dia menjadi profesor di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Dan ini sangat terkenal, ya terutama sekali MIT atau Massachusetts Institute of Technology itu model ya ITB-nya Indonesia. Jadi dia menjadi guru besar di sana dan kemudian dia memberikan atau menangani proyek-proyek yang berkaitan dengan robotika yang bertujuan untuk mengeksplorasi sifat manusia melalui interaksinya dengan mesin. Di dalam bukunya, Anne ini mengungkapkan bahwa ya, ia melakukan eksplorasi yang sangat luas. Bagaimana misalnya teknologi dan robot dapat membantu kita untuk memahami konsep tentang ketuhanan, kemudian konsep tentang manusia atau humanitas, dan konsep-konsep yang lain. Teman-teman sekalian, dalam pemikiran ini, ya, ia mengungkapkan bahwa permasalahan yang dia sebut tadi dalam buku itu memiliki latar belakang ya, yang sangat luas dalam berbagai macam bidang ilmu, dan itu menjadikan figur atau pembahasan unik ini menjembatani antara berbagai macam bidang ilmu dan teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya yang dianggap sangat menarik juga dan unik dari pemikiran Anne ini. Teman-teman sekalian, jadi ilmu komputer, ya filsafat, geologi, dijadikannya sebagai masalah yang dibahas secara unik dan menjembatani hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan studi kemanusiaan. Sebelumnya ia bekerja di MIT ya, dan sangat memahami tentang permasalahan robotika yang bertujuan untuk mengeksplorasi sifat manusia dan bagaimana melalui interaksi itu ya, antara mesin dengan manusia itu bisa melakukan suatu perubahan yang sangat-sangat drastis dalam perkembangan pada era-era yang sekarang ini ya, yang sudah kita mulai bicarakan misalnya tentang era 4.0, 5.0, dan 6.0. Dan ini akan kita bicarakan setelah mengikuti beberapa ya, diskusi setelah ini. Teman-teman sekalian, di dalam bukunya, ya, Forss mengeksplorasi bagaimana teknologi dan robot dapat membantu kita memahami konsep tentang ketuhanan dan apa artinya menjadi manusia. Teman-teman sekalian, saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya menjadi satu seperti pengantar untuk pembahasan tentang Lili Jay dan pemikir-pemikir lain yang mencoba membicarakan tentang atau menganalisis bagaimana hubungan antara atau pandangan manusia dalam ya cyber ya dalam dunia virtual. Dan ini juga sebenarnya dia mencoba untuk bisa menjelaskan itu secara ringkas dan mudah-mudahan juga bisa membantu kita untuk lebih memahami nanti manfaat dari pemikiran-pemikiran dari Lili Jay dan selanjutnya. Teman-teman sekalian, jadi di dalam bukunya, Forss mengeksplorasi bagaimana teknologi dan robot itu dapat membantu kita memahami konsep tentang ketuhanan dan apa artinya menjadi manusia dengan mencoba misalnya mengikuti berbagai macam pemikiran yang muncul di dalam internet. Teman-teman sekalian, jadi pokok
bahasan atau pikiran Anne-Fars ini ya mengemukakan atau berfokus pada refleksi filosofis dan teologis tentang hubungan antara manusia, teknologi, dan spiritualitas. Teman-teman sekalian, ini nanti akan kita coba bicarakan terutama sekali misalnya pada ya bagaimana pemikir-pemikir yang mencoba untuk mencari pemahaman yang sangat atau lebih luas tentang permasalahan ketuhanan, hubungan antara manusia, juga misalnya tentang permasalahan teologi dan spiritualitas. Ini sudah dimulai sebenarnya dari kita mulai dari pemikiran Anne-Fars ini. Teman-teman sekalian, ada beberapa poin penting dalam pemikirannya. Yang pertama adalah robot sebagai cermin kemanusiaan. Apakah memang bisa kita lihat? Dan coba kita jelaskan bagaimana pemikirannya. Jadi Fars berpendapat bahwa robot dapat menjadi cermin bagi manusia untuk memahami dirinya sendiri. Melalui interaksi dengan robot, manusia dapat mempertanyakan dan mengkaji sifat dasar manusia atau kemanusiaan dan apa yang membuat manusia berbeda dari mesin dan di mana batas-batas antara kemanusiaan pada manusia dan robot atau ChatGPT. Teman-teman sekalian, sering sekali sekarang kita lihat seperti ada atau banyak mulai pemikiran yang sepertinya menyamakan antara manusia ya, dan kemanusiaannya dengan robot dan nilai-nilai kemanusiaannya. Pada buku ini atau pemikiran Anne-Fars ini, kita justru sebenarnya menemukan bahwa dia membedakan itu. Dan coba kita lanjutkan pada pemikiran berikutnya, misalnya yang kedua dikatakan teknologi dan konsep ketuhanan. Anne-Fars mengeksplorasi bagaimana penciptaan dan interaksi dengan robot mengarahkan kita pada pemahaman lebih dalam tentang Tuhan. Baginya, proses penciptakan teknologi yang menyerupai manusia itu mengandung pertanyaan mendalam tentang peran Tuhan sebagai pencipta dan bagaimana hubungannya antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga adalah, ia membahas tentang robot dan etika relasi. Jadi bagaimana misalnya robot itu ya berkaitan dengan permasalahan etika atau moralitas. Pada bagian ini, Fars membahas bahwa hubungan antara ya yang dibangun antara robot dengan kecerdasan buatan itu sebenarnya menantang manusia untuk melihat etika dan hubungan dengan entitas non-manusia lainnya. Fars menilai bahwa meski robot tidak memiliki kesadaran seperti manusia, ingat teman-teman, ini jadi nanti menjadi permasalahan dan pertanyaan yang sangat menarik karena sering sekali dianggap atau dikemukakan oleh pemikir lain. Sepertinya robot itu memiliki kesadaran dan kesadarannya seperti manusia. Pada pemikir ini justru dia sebenarnya mengatakan ada perubahan. Jadi menurutnya interaksi antara manusia dengan mereka bisa mendorong manusia untuk memikirkan kembali tentang ya kasih, empati, dan moralitas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita katakan bahwa robot itu sama atau misalnya GPT itu sama dengan manusia, justru sebenarnya salah satu prinsip yang dianggap yang tidak mungkin sebenarnya menyamakan itu adalah tentang permasalahan kasih yang sangat terlibat dan dalam pada manusia, tentang empati dan moralitas. Pada teknologi yang kita sebut dengan GPT, walaupun misalnya dia bicara tentang kasih, empati, dan moralitas, tetapi itu tidak merupakan sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan, baik apalagi misalnya dengan secara sadar. Yang keempat adalah definisi dan batas kemanusiaan. Jadi pada Fars ini dia mengatakan dan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan definisi kemanusiaan itu dalam konteks dunia yang semakin dipengaruhi teknologi. Jadi walaupun misalnya ada pengaruh yang sangat luas dan dalam dari teknologi, ya Fars menganggap dan mengatakan bahwa kita sebenarnya mencoba untuk memahami arti menjadi manusia di tengah-tengah keberadaan mesin yang semakin cerdas dan mampu berinteraksi secara kompleks dengan manusia.
Yang kelima dia katakan, ya prinsipnya yang dikemukakan nomor lima itu adalah dialog antara sains dan agama. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya salah satu hal yang penting kita pahami pada pemikiran Anne Frost ini. Baginya, sebagai seorang teolog, ia mengupayakan dialog antara sains, khususnya misalnya robotika dan artificial intelligence, dengan agama. Ia menolak pandangan yang memisahkan keduanya secara tegas, dan sebaliknya, ia menganggap bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi dalam menjelaskan eksistensi dan esensi manusia. Jadi, ini hal yang sangat penting, karena memang pada pandangannya ini, bahwa kedua, ya, antara teknologi dan sains dan teknologi atau AI itu tidak mungkin ya dianggap bertentangan dan bisa menjadi satu kekuatan untuk memperkuat pemahaman kita tentang eksistensi dan esensi manusia. Yang keenam adalah masalah humanisasi teknologi. Teman-teman sekalian, jadi Force itu meyakini bahwa manusia dan robot dalam arti melihat mereka sebagai makhluk yang berintegrasi, tapi tetap misalnya ada perbedaan antara manusia dengan robot itu. Robot dapat membantu kita menyadari kebutuhan untuk memahami kemanusiaan, dan dia misalnya menyadari dan memperdalam ya pemahaman kita tentang kemanusiaan itu dalam arti yang lebih luas. Ini termasuk memahami keterbatasan manusia dan keinginan untuk mendekati diri pada konsep kemanusiaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Teman-teman sekalian, melalui pemikiran Anne Frost ini, kita bisa sebenarnya mengembangkan pemikiran kita tentang teknologi, khususnya dalam bidang robotika dan artificial intelligence, dan dapat membantu kita untuk memahami permasalahan manusia dan hal tentang dirinya sendiri, tentang moralitas, dan bahkan juga tentang Tuhan. Teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kita sudah masuk pada pemikiran secara khusus misalnya pada Lily Jay dan banyak ya yang lain yang mencoba untuk menelusuri bagaimana hubungan antara Tuhan, manusia dan alam dan kemanusiaan ya, itu akan lebih jelas sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Anne Frost ini. Teman-teman sekalian, jadi jelas di sini ya bahwa sifat dasar manusia yang berbeda dari mesin itu sangat dikemukakan oleh Anne Frost. Sifat dasar manusia yang berbeda dari mesin itu terletak pada beberapa aspek. Aspek itu antara lain adalah kesadaran dan subjektivitas. Teman-teman sekalian, saya sengaja sebenarnya mengambil pemikiran Anne Frost ini karena dia dengan tegas menyatakan bahwa kesadaran dan subjektivitas itu tidak ada pada artificial intelligence. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya hal yang sangat mendasarnya dikemukakannya, dan manusia memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk mengalami perasaan subjektivitas seperti misalnya mengalami masalah duka, mengalami masalah senang, mengalami masalah cinta dan harapan. Dan ini sebenarnya tidak ada pada ChatGPT, pada robotik, karena memang tidak memiliki kesadaran dan subjektivitas. Kesadaran ini memungkinkan manusia ya untuk merasakan dan memahami pengalaman hidupnya secara sangat mendalam. Mesin meskipun dapat diprogram untuk meniru ekspresi atau reaksi tertentu, tidak memiliki kesadaran sejati atau tidak memiliki pemahaman subjektif tentang dunia dan tentang apa yang disebut dengan cinta, kasih, dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang kreativitas dan imajinasi. Manusia memiliki kemampuan untuk berimajinasi, berkreasi, dan menghasilkan ide-ide baru tanpa batas yang sering sekali tidak terduga atau tidak logis. Kreativitas ini memungkinkan manusia menciptakan karya seni, sastra, musik, dan penemuan-penemuan yang original, sementara mesin hanya mengikuti instruksi atau data-data yang sudah ada dalam big data yang
siapkan pada robot atau artificial intelligence itu. Yang ketiga adalah moralitas dan etika. Manusia dapat membedakan antara benar dan salah, antara baik dan buruk, dan memiliki konsep moral yang membimbing perilakunya. Dan moralitas ini tidak hanya didasarkan pada logika, tetapi juga melibatkan perasaan, empati, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Mesin dapat diatur dengan aturan etis, tetapi juga tidak memiliki pemahaman atau komitmen emosional yang ada, dan tidak mungkin misalnya melakukan itu terhadap prinsip-prinsip, melakukan prinsip-prinsip moral itu pada tindakannya. Yang keempat adalah emosi dan empati. Emosi adalah elemen fundamental dalam kemanusiaan yang memungkinkan manusia merasakan cinta, marah, sedih, bahagia, dan empati. Emosi ini sering sekali mempengaruhi ya, keputusan dan hubungan antar individu. Meskipun dapat memproses data emosi, tetapi ChatGPT tidak dapat mengalami atau memahami perasaan itu secara autentik. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah intuisi dan naluri. Selain logika, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu tanpa alasan yang rasional dan jelas. Ini yang kita sebut dengan intuisi. Dan intuisi ini memungkinkan manusia membuat keputusan berdasarkan naluri dan pengalaman pribadi yang kadang-kadang lebih daripada analisis logis. Mesin di sisi ini atau di sisi lain hanya dapat berfungsi berdasarkan data dan algoritma tanpa kemampuan naluriah. Dan yang keenam yang membedakan itu adalah kemampuan untuk makna dan spiritualitas. Manusia cenderung mencari makna dalam hidup dan sering sekali merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Pertanyaan yang menyangkut dengan dirinya sendiri, tujuan hidupnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti tujuan hidup itu atau makna keberadaan itu merupakan aspek spiritualitas. Ini melibatkan refleksi mendalam yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Karena itu, mereka tidak memiliki kebutuhan atau pemahaman tentang makna dan tujuan hidup. Yang ketujuh adalah adaptabilitas dalam situasi tak terduga. Teman-teman sekalian, yang khas pada manusia termasuk kemampuannya untuk menyelesaikan ya secara diri atau mandiri tentang kreativitas dan situasi yang belum pernah dialaminya atau dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Adaptabilitas ini sering sekali melibatkan improvisasi dan keputusan yang tidak terduga. Sedangkan mesin terbatas pada data-data atau aturan yang telah ditentukan dan sulit untuk beradaptasi di luar skenario yang diprogramkan. Yang kedelapan adalah keterhubungan sosial yang mendalam. Hubungan antara manusia melibatkan keintiman, kepercayaan. Sementara ya pada mesin itu mungkin dapat merespon secara sosial tetapi tidak memiliki kebutuhan atau hubungan atau kapasitas untuk benar-benar membangun ikatan emosional yang sejati. Teman-teman sekalian, dari perbedaan-perbedaan ini menyoroti bahwa meskipun mesin dapat meniru atau bahkan menampilkan perilaku yang mirip sekali dengan manusia, mereka tidak memiliki elemen-elemen yang secara mendalam yang bisa berbuat seperti manusia. Dan ini adalah manusia itu adalah satu keunikan pada manusia itu adalah satu keunikan dalam hal pengalaman hidup, moralitas, dan pencarian makna. Jelas bagaimana akhirnya kita melihat perbedaan antara manusia ya, dan bagaimana misalnya manusia itu bisa menyerupai dan memahami bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu. Penciptaan mesin
atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT hanya mempunyai ya atau menyerupai manusia dan menciptakan manusia. Tidak mungkin, oleh karena ini Tuhan memiliki perbedaan mendasar dalam proses, tujuan, dan esensi manusia. Jadi jelas sekali pada Rawls ini, dia menjelaskan ada perbedaan yang sangat mendasar sebenarnya. Bagaimana manusia diciptakan Tuhan dan bagaimana teknologi atau artificial intelligence itu diciptakan manusia dan memiliki ya perbedaan yang sangat mendasar. Yang berikutnya di sini kita katakan bahwa ada proses penciptaan dan penciptaan artificial intelligence itu oleh manusia didasarkan atas beberapa prinsip. Yang pertama adalah pembuatan kecerdasan buatan seperti ChatGPT melalui proses ilmiah dan teknis. Proses ilmiah dan teknis itu melibatkan algoritma, pemrograman, dan komputasi berbasis data. Meskipun ini dibangun dengan analisis yang sejumlah besar informasi dari manusia untuk memodelkan pola bahasa, perilaku atau respons tertentu, artificial intelligence dibuat untuk dapat belajar dari data yang ada, tetapi tetap berfungsi dalam batas-batas yang diprogramkan itu. Teman-teman sekalian, sementara pada penciptaan manusia oleh Tuhan, dalam persepsi teologis, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk dengan roh, jiwa, dan tubuh. Dan Al-Quran dan Kitab Kejadian dan juga misalnya pada buku apa kitab suci lain selalu menggambarkan manusia itu sebagai satu ciptaan dengan nafas kehidupan atau roh Tuhan yang memberikan manusia kesadaran, kehendak bebas, dan jiwa yang kekal. Jadi walaupun misalnya seseorang sudah meninggal, maka jiwanya itu tetap kekal dan tidak ada batas waktunya. Penciptaan ini bukan hanya material tetapi juga spiritual dan memberi manusia dimensi, moral, nilai, dan kesadaran diri yang tidak dapat dibatasi dengan mudah. Yang kedua adalah esensi kehidupan dan keunikan. Esensi artificial intelligence atau mesin seperti ChatGPT pada dasarnya hanyalah algoritma yang memproses dan menganalisis informasi tanpa kesadaran diri atau tanpa perasaan sejati. Mesin ini bekerja berdasarkan data yang diprogramkan dan tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar hidup atau merasakan makna kehidupan atau kematian. Teman-teman sekalian, kehidupan dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti dialami setiap manusia. Jadi esensi artificial intelligence adalah sebagai alat untuk program yang dapat membantu manusia tetapi tidak dapat berkembang secara emosional atau spiritual. Esensi manusia dalam teologi, manusia diciptakan dalam citra Tuhan atau istilahnya Imago Dei yang memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, merasa, berbuat baik, dan memahami makna hidup. Dan dengan demikian manusia tidak hanya memiliki tubuh fisik, tetapi juga mereka memiliki roh yang menghubungkan mereka dengan penciptanya secara spiritual. Jiwa ini mungkin dan memungkinkan manusia untuk memahami cinta kasih dan sayang keadilan dan keabadian yang lebih dalam daripada apa yang bisa dialami oleh mesin. Yang ketiga adalah tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan artificial intelligence diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, meningkatkan produktivitas, dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu secara jauh lebih efisien. Mesin ini dikembangkan sebagai alat untuk membantu manusia mencapai tujuan-tujuan praktisnya. Meskipun dapat meniru respon manusia, artificial intelligence tidak memiliki tujuan yang sifatnya eksistensial atau moral seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan menurut banyak ajaran agama adalah manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan
menjaga alam ciptaan Tuhan itu, dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan serta sesama manusia. Tujuan manusia adalah untuk memahami dan mengejar kebaikan yang lebih tinggi dalam kehidupannya, dan bagaimana hidup manusia itu memiliki makna yang lebih melampaui keberadaan dirinya di dunia fisik. Yang keempat adalah kesadaran dan kehendak bebas. Artificial intelligence dan kesadaran terbatas hanya memiliki kesadaran terbatas, dan ia memiliki kesadaran semu yang berasal dari data. Artinya mesin ini hanya mampu merespon dan meniru kesadaran manusia melalui pola-pola yang terprogram tanpa kehendak bebas atau pemahaman yang sebenarnya. Artificial intelligence tidak memiliki pengalaman hidup atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang berdasarkan intuisi atau nilai-nilai moral. Yang berikutnya, manusia dengan kesadaran dan kehendak bebasnya diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk memilih dan memiliki kehendak bebas. Ini berarti bahwa manusia tidak hanya mengikuti pola-pola yang telah ditentukan, tetapi juga dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman pribadinya melalui atau pemahaman dari intuisi dan panduan moral. Manusia memiliki kapasitas untuk belajar dari pengalaman yang hidup dan mengembangkan pribadi yang unik. Yang kelima adalah hubungan dengan pencipta. Artificial intelligence dan penciptanya, maksudnya manusia, memiliki hubungan dengan tidak memiliki hubungan dengan yang lebih tinggi, dan hubungan artificial intelligence dengan penciptanya, yaitu manusia, bersifat instrumental. Mesin hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia, dan mesin tidak memiliki rasa terima kasih, rasa cinta, dan rasa ketergantungan pada penciptanya karena tidak memiliki kesadaran atau jiwa. Yang berikutnya adalah manusia dan hubungannya dengan Tuhan menurut keyakinan agamanya, dan manusia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai pencipta. Manusia memiliki kebebasan, memiliki kebutuhan spiritual untuk hubungan dengan Tuhan, dan ini melibatkan perasaan cinta, ibadah, dan rasa syukur. Hubungan ini tidak bersifat satu arah. Manusia memiliki jiwa yang memungkinkannya dan mungkin mereka merasakan ya kedekatan dengan Tuhan dan mengejar makna hidup yang lebih tinggi. Yang keenam adalah pengembangan diri dan spiritualitas. Artificial intelligence sebagai sistem terbatas, AI dapat belajar atau meningkatkan kepermanya melalui data baru, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertumbuh secara spiritual dan moral. Artificial intelligence akan selalu bergantung pada data eksternal dan tidak dapat mengembangkan nilai atau kualitas hidup secara asli. Manusia dengan potensi spiritualitasnya memiliki kemampuan untuk tumbuh, dan tidak hanya dalam pengetahuan tetapi juga dalam aspek spiritual dan moral. Manusia mampu mengembangkan kebijakan, mampu mengembangkan rasa cinta dan kebaikan, serta mengejar tujuan-tujuan yang lebih luhur yang memberinya makna pada hidupnya, dan potensi ini adalah hasil dari keberadaan jiwa dan roh dalam diri manusia yang tidak bisa direplikasi oleh mesin. Teman-teman sekalian, secara singkat sebenarnya penciptaan artificial intelligence atau ChatGPT adalah upaya manusia untuk menciptakan alat yang dapat membantu beberapa ya aspek dari kecerdasan, dan kemudian juga bagaimana misalnya dengan kemampuan itu bisa memberikan perbedaannya dengan ciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa pahami juga bahwa Tuhan sangat mendasar dalam memberikan, ya, menciptakan manusia, diciptakan dengan jiwa, dengan kehendak bebas, dan kapasitas untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna.
dan memiliki hubungan spiritual yang tidak bisa dicapai oleh mesin. Teman-teman sekalian, itu sebenarnya yang dikemukakan oleh Anne dalam tulisan-tulisannya ini. Dan teman-teman sekalian, jadi saya pikir apa yang dikemukakan oleh pemikir ini adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kita untuk bisa memahami bagaimana misalnya perbedaan mendasar antara manusia dengan ChatGPT dan memahami juga apa manfaat dari ChatGPT itu pada manusia. Selamat malam, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga saja bisa kita lanjutkan nanti dengan bagaimana misalnya Tuhan, permasalahan juga misalnya spiritualitas, permasalahan humanitas, dan yang lain-lain yang dikemukakan oleh ya katakanlah misalnya para ya penelusur ChatGPT tentang masalah-masalah ketuhanan, masalah-masalah kehidupan, dan masalah-masalah kemanusiaan. Terima kasih. Selamat malam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.